Ayo masak daun pepaya. I wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Biarkan semangat Natal menghangatkan rumahmu dengan cinta, sukacita, dan kedamaian. Momen hari ini, Natal 25 Desember 2021, kita masak sayur daun pepaya, di mana daun pepaya ini hasil kebun di atas kapal. Jadi kawan-kawan yang di darat, rajin berkebun juga ya. Jangan kalah yang di laut. Jadi gule-gule dababan ruda adalah hanya daun pepaya. Daun pepaya ini kita tanam di atas kapal. Kita itu irit biaya finansial dan membantu ekonomi, serta kita bisa petik kapan saja kita mau. Ini adalah hasil kebun yang luar biasa, di mana di atas kapal jarang ada yang berkebun. Selain daun pepaya, ada juga pohon kelapa, pohon jeruk, daun kemangi, jahe, kunyi, dan lain-lain. Pohon pepaya ini subur sekali, setiap hari kita siram. Dan sekarang kita proses mencuci daun pepayanya agar bersih. Setelah selesai dicuci, baru kita rebus. Setelah bersih daun pepayanya, kita rebus sampai air mendidih dan daun pepayanya sampai lembek. Kita masak rebus. Setelah lembek daun pepayanya, kita siapkan goreng dan habis itu kita bisa cicipin. Daunnya proses lembek sampai matang. Setelah lembek daun pepayanya, kita siapkan goreng, kita siapkan bumbu-bumbunya. Dan ini wadahnya, kita tuangkan minyak sayur. Ini daun pepayanya kita goreng biar enak. Kita masukkan bawang. Pokoknya semua bumbu-bumbunya kita masukkan semua. Ini daun pepayanya proses goreng sampai keluar aromanya dan wangi. Dan akhirnya selesai matang, hasilnya cukup memuaskan. Bisa dilihat. Dan ini saya senang banget di mana saya tidak beli daun pepaya di atas kapal, bisa makan kapan saja. Dan sayur ini merupakan sayur kesukaanku. Baik kawan-kawan, hasilnya sudah kita goreng daun pepayanya dan mari kita cicipin sebagai gule-gule dababan ruda di tahun 2021. Let's go! Ayo makan. Wow, rasanya gurih-gurih nyoi, brother. Lumayan, mantap. Nyam-nyam lah pokoknya, enak sekali.
Begini ceritanya kawan, kalau saya beli daun pepaya ini di pasar mungkin harga daun pepayanya terjangkau, namun proses membelinya karena di kapal pasti sangat rumit sekali. Oke kawan-kawan semua, terima kasih sudah menonton channel ini. Salam sehat, salam sukses, Bravo Seaman.